Pemimpin Belarusia, Alexander Lukashenko mengatakan, negara-negara Barat sangat ingin melihat Ukraina mengalahkan Rusia. Sayangnya mereka ketakutan bila Vladimir Putin menekan tombol nuklirnya, sehingga hanya bisa memberikan sanksi dan memperpanjang peperangan Rusia-Ukraina. Lukashenko dalam sebuah wawancara dengan acara Bincang-Bincang 60 menit di televisi Rusia, satu dikutip oleh kantor berita TAS. Minsk juga tidak ingin hal-hal seperti itu terjadi, Lukashenko meyakinkan. Menurut Lukashenko, Rusia dapat menggunakan nuklir jika musuh menginvasi wilayahnya atau jika tindakan agresi ini mengancam keberadaan negara. Dia mendesak pembicaraan selama ada kesempatan bagi mereka, tetapi Barat, katanya, telah melarang Ukraina terlibat dalam apapun.